infeksi organ reproduksi dapat menyebabkan infertilitas atau kondisi sulit hamil. Ascending infection biasanya akan dimulai dari organ yang paling luar, yaitu bibir kemaluan. Dari bibir kemaluan, infeksi bisa berlanjut naik ke atas biasanya, ke arah vagina, dari vagina ke mulut rahim, dari mulut rahim dia akan masuk ke rongga dalam rahim, kemudian masuk ke saluran telur atau tuba, dari tuba bisa spill out keluar ke rongga panggul, menjadi penyakit radang panggul. Nah, kondisi ini akan menyebabkan perlengketan yang lumayan hebat di dalam ya. Untuk organ-organ reproduksi ini, contohnya tuba dapat tertutup atau tersumbat dengan adanya kondisi infeksi ini. Tingkat yang paling parah adalah bila terbentuk abses atau kantong nanah di organ reproduksi yang kita sebut dengan tubo-ovarial abses atau terbentuknya nanah di tuba dan ovarium, sehingga dapat menyebabkan kedua organ yang penting untuk reproduksi ini harus diangkat. Karena itu, infeksi organ reproduksi janganlah dianggap remeh. Bagi Anda para perempuan, jika mengalami benjolan di kemaluan, atau ada kutil di kemaluan, atau keputihan, atau nyeri perut bawah, segeralah datang cek ke dokter kandungan Anda agar dapat didiagnosis dan segera diterapi untuk mencegah kerusakan pada organ reproduksinya.